Tiga komponen yang harus kita lakukan bersama-sama gitu loh. Nah, ini dalam rangka tadi kita sudah melaksanakan vaksinasi, ya insya Allah kita bisa herd immunity karena sudah 90% gitu ya. Nah, ini juga kita kan tetap harus melaksanakan 3T. 3T itu adalah tracing, testing, dan treatment. Jadi setelah apa misalnya ada yang terpapar, itu harus dicari kontak erat. Nah, ini dengan testing gitu tadi lah. Harapannya kan dengan adanya mobil ini kan nanti apabila di ada yang tersangka, kalau kita sebutannya tersangka ya. Nah, tersangka itu atau dia sudah konfirmasi positif tapi tidak bergejala misalnya, itu kan dia harus dicari kontak eratnya itu di siapa saja, di tracing gitu loh. Nah, nanti setelah tracing ya dites. Nah, kemudian kalau udah bisa ya di treatment diobati, kalau memang dia sakit ya diobati. Ini gitu. Sehingga kita melokalisir itu loh, Pak. Melokalisir bagi yang positif tadi supaya tidak menular kemana. Jadi ini.